Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ala manafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa qad balaghana, dan sungguh telah sampai keterangan kepada kami, anna lillahi ta'ala, anna lillahi malaikatan, bahwa bagi Allah mempunyai banyak malaikat. Lam yazalu, senantiasa mereka, munzu khalaqahumullahu, sejak Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka, fi ruku'in, dalam keadaan ruku'. Jadi ruku' terus. Jadi malaikat ruku' terus. Ya, macam-macam tuh. Wa sujudin, sujud. Ada yang sujud aja. Jadi ada yang ruku' aja. Ada yang sujud aja, watasbihin, ada yang bertasbih aja, wataqdisin, ada yang mensucikan Allah aja. La yafturuna anhu, tidak putus darinya. Begitu terus. Sujud terus, rukuk terus. Wa la yastaghiluna bighairihi, mereka tidak sibuk dengan selainnya. Mereka ya dengan selainnya, selain ruku, sujud, tasbih, takdis, enggak ada yang lain. Karena memang malaikat diciptakan tanpa nafsu, akal aja dia. Berarti apa? Orang yang selalu bertasbih, selalu bersujud, selalu ruku, sholat, selalu melakukan segala macam bentuk ibadah, adalah orang yang berakal. Begitu berarti. Kalau ada orang melakukan selain ini, berarti dia adalah seorang yang menuruti nafsu saja. Makanya kalau ada orang selalu maksiat terus, berarti dia lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena binatang tidak diciptakan akal, dia diciptakan hanya nafsu. Kalau dia selalu ibadah terus, berarti dia lebih mulia daripada malaikat. Malaikat ibadah terus, pantas. Kenapa? Enggak ada diciptakan nafsu. Manusia ada dua, ada nafsunya, ada akalnya. Tapi dia ibadah terus, berarti dia menang melawan nafsu. Dia mampu menundukkan nafsu. Berarti dia lebih hebat daripada malaikat. Jadi siapa yang ingin lebih hebat daripada malaikat? Nah, ibadah terus, jauhin maksiat. Walaupun manusia, tapi mengalahkan malaikat. Masya Allah. Berbadan manusia, bersemangat malaikat. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila ada tiba hari kiamat, yaquluna, mereka berkata, subhanaka walakal hamdu ma arrabnaka haqqo ma'rifatika wala abadnaka haqqo ibadatika. Subhanaka, maha suci engkau, walakal hamdu, milik engkau lah pujian ya Allah, ma arrabnaka haqqo ma'rifatika, ya, tidaklah kami mengenal engkau sebenar-benarnya mengenal engkau, wala abadnaka haqqa ibadatika, dan tidaklah kami menyembah engkau dengan sebenar-benar menyembah kepada engkau. Waqad qala ba'dul ulama'i, sungguh berkata oleh sebagian ulama, inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Mansukhun biqaulihi fattaqullaha mastata'tum. Firman Allah dinasakh dengan firman Allah fattaqullaha mastata'tum. Ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, aqatuqati, sebenar-benar takwanya. Itu dinasakh dengan firman Allah fattaqullaha mastata'tum.
takwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ini sebagian ulama mengatakan itu. Tapi sebagian lagi mengatakan wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka lagi ulama, al ayatu saniyatu mubayyinatun lil muradi minal ayatil ula. Ayat yang kedua itu menjelaskan bagi yang dimaksud daripada ayat yang pertama. Jadi bukan menasakh tapi mubayyinah, menjelaskan. Jadi yang kedua menjelaskan yang pertama. La nasikhata laha, bukan menasakh. Wa hadha huwa shawabu insyaallah taala. Ini pendapat yang kedua, itulah yang benar insyaallah taala. Jadi menjelaskan bukan menasakh. Ini pendapat yang benar. Fa innallaha ta'ala wala'ul amdu, maka sesungguhnya Allah dan miliknya lah pujian, la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani akan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita Pak disuruh umpama takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kita enggak mampu. Ya. Enggak mampu kita. Enggak bisa kita. Makanya Allah lanjutkan dalam firman-Nya yang lain, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Semampu kamu. Makanya kita disuruh apa? Meninggalkan maksiat itu seluruhnya. Meninggalkan maksiat seluruhnya. Semuanya. Melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah semampunya. Ya kalau kita Pak umpama hak ittaqullaha haqqa tuqatih, ya Allah, seharian aja kita enggak mampu itu. Enggak bisa ngapa-ngapain kita. Masya Allah, berat. Jadi makanya kata beliau di sini, ya yang benar adalah pendapat yang kedua, bahwasanya firman Allah yang kedua bukan menasakh tapi menjelaskan. Li'anna lahu wa in kana lahu zalika law aradahu wa amara bi. Wa in kana, sekalipun ada lahu bagi Allah zalika, demikian itu. Sekalipun Allah berhak melakukan itu, bisa Allah memaksa kita, bisa. Lau aradahu wa amara bi, jika Allah menghendaki itu dan Allah perintahkan, bisa. Tapi Allah enggak mau. Makanya kita ibadah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Coba kalau semua wajib. Waduh. Berat ya. Semua wajib berat ya. Karena apa? Allah sunnah yang ada sunnahnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Allah pilah-pilah itu ya, karena Allah tahu di diri kita ada sifat jemu, malas, bosan itu. Allah tahu di diri kita ada sifat bosan, malas, malas. Pernah kan Bapak, kita nih semua pasti ngalamin, gue pemalas banget ya. Ngaji jangan, ngaji jangan, ngaji jangan. Jangan ngaji, jangan ngaji, dihitung kancing lagi.
Setan emang godain kita terus. Udah sampai pengajian, kata setan, nggak apa-apa ngaji dah. Kata setan nggak apa-apa. Udah kalah tuh setan, tapi setan nggak mau kalah, nggak apa-apa ngajinya, ngaji dah. Pas udah sampai pengajian tidur, kata setan, ah yang penting ngaji nggak apa-apa, tidur aja nggak apa-apa. Tidur di pengajian lebih baik daripada di rumah. Oh, setan nggak mau kalah. Apalagi ngobrol, nah, diajakin ngobrol tuh, setan nggak mau kalah itu. Setan selalu godain kita. Udah, ya kita digodain, ya udah menang kita, udah bisa jalan dari rumah, nah, setan nggak mau kalah. Sampai lagi ngaji digodain lagi. Iya, ngantuk, ngobrol, bengong, bengong, ya ngaji bengong aja, mikirin apaan, lapar, belum makan di rumah. Jadi setan nggak pernah dia itu lengah, dia selalu menggoda kita. Jadi Allah bisa aja mau lakukan itu, tapi Allah enggak mau itu. Li'anna lahu ayyaf'ala fi mulki, karena bahwasanya bagi Allah boleh melakukan pada kerajaannya mau apa aja, wa sultan dan kekuasaannya masyasya'u, apa yang ia kehendaki. Walakinnahu subhanahu, akan tapi Allah subhanahu, qad khaffafa wa yassara, sungguh Allah meringankan dan memudahkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu ayyu khafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Allah Ta'ala hendak meringankan daripada kamu, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi Allah tahu kalau kita ini lemah. Makanya kita kalau merentain seseorang, kita harus ngeliat-ngeliat kemampuan orang juga, Pak. Kita merentain anak kita, suruh ngapal anak kita umpama. Kita suruh ngapal Al-Quran, anak kita pelupa. Kira-kira bijaksana apa enggak kira-kira? Kurang bijaksana kita. Anak kita pelupa. Nah, kalau anak kita dia cerdas, ngapalnya kuat, nah ini bagusnya. Kita suruh dia hafal Quran. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala disuruh oleh gurunya untuk ngapal hadis. Karena ketika itu gurunya ngelihat Imam Bukhari cerdas, kuat hafalannya. Itu diceritakan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Disuruh Imam Bukhari untuk belajar hadis, diperintahin sama gurunya. Akhirnya apa yang terjadi? Berhasil. Sekian ribu hadis beliau hafal, masya Allah. Kita gimana tuh? Sekian ribu hadis dia beliau hafal, sampai dengan sanad-sanad apa? An qala hadatsana, qala hadatsana, qala hadatsana, an, masya Allah. Pernah beliau diuji, itu sanadnya dicopot-copotin, diganti, ditukar. Ya, pengen nguji, katanya ada ulama anak muda, ya, hafal hadis, masya Allah. Diuji Pak, dipanggil, dicopot-copotin sanad-sanadnya, dibacain belaga bener itu, ya, belaga bener. Dia kira Imam Bukhari enggak tahu itu ada yang salah. Langsung dibenerin semuanya, Pak. Sanad-sanadnya dipindahkan kepada sesuai dengan tempatnya. Subhanallah. Kita kadang ngapal sanad satu aja susah banget kan? Luar biasa. Emang kalau orang Arab, ya orang sana, ya apalannya hebat-hebat, Pak. Jago-jago apalah. Bahkan ya hafal kitab muhazzab aja apa dibilang
cuma hafal kitab muhazab doang. Cuma katanya. Kitab muhazab tuh 2 jilid kayak begini, 2 kayak begini. Apal 2 kayak begini dibilang cuma. Allahu Akbar. Ini kadang Sapina aja kagak apal. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepadamu kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepadamu. Jadi Allah selalu bikin mudah. Enggak ada yang sulit. Kalau ada agama orang bilang sulit itu karena dia enggak punya ilmu, Pak. Sulit apapun kalau enggak punya ilmu sulit. Kita punya alat-alat bangunan. Ada gergaji, ada benang, ada air. Ya, ada martil, ada cangkulnya, ada buat melester. Enggak punya ilmu suruh bangun bisa enggak kan? Ya Allah, apa mati itu kalau jika ke belajar enggak bisa. Ya. Kenapa? Enggak ada ilmunya. Enggak ada ilmunya. Paling yang ada marah-marah terus dah. Sambil nemplok malah marah. Enggak bisa, enggak ada ilmunya. Jadinya susah. Nah, jadi yang ada ilmunya gampang. Nah, begitu pula agama. Agama ini mudah kalau tahu ilmunya, gampang aja. Tapi enggak boleh digampang-gampangin. Wallahu a'lam bishawab.